di saat sekarang ini generasi selanjutnya terancam, kenapa kita harus diam? Nah, artinya, akhirnya kalau kita berunding lagi, kita mutusin hari itu juga karena udah menandak banget kan, untuk suruh bapaknya tuh, bapaknya dosen ya, kita bilang harus udah ada progres dari kelompok kita. Akhirnya kita tentuin nekat, malam itu kita tuh berunding, hari itu juga kita pesan tiket untuk besoknya ke Rembang. Dan di situ kita belum tahu apa-apa. Apa yang itu ada di Rembang itu masih survei. Kita taunya tuh tentang Samin doang, ada suku kita, Samin. Kita tetap sama Saminnya doang, kita enggak tahu apa isi ada apa di sana. Terselubungnya apa gitu. Dan kita dapat kontaknya itu juga cuman kontak dari teman dari magang gue, senior lah, senior magang gue. Artinya kita bisa hidup seperti ini juga berkat perjuangan mbah-mbah kita dulu. Kenapa di saat anak cucu kita terang? Intinya pas nyampe di sana kita masih nggak tahu kontaknya dan segala macem. Terus akhirnya kita dapat kontaknya, barulah kita ke yang namanya Mas Prin. Iya. Dan Mas Prin ini perjalanan dari kota Rembangnya ke desa Tegal Dowo yang tempat kita harus syuting itu 2 jam mana? Sejam lebih, 2 jam kurang lah. Iya, 2 jam satu kurang. Jam lebih. Sama aja, woi. Ya udahlah. Kita hanya diam. Manusia macam apa kita? Mas Prin, kita pikir mah dia orangnya karena petani kan. Petani orangnya ya tau sendiri lah, kurang pendidikan. Maksudnya kalau ngomong mungkin kayak gimana gitu. Ternyata, coba gak ceritain. ternyata dia adalah apa ya? Gue nggak tahu sih gimana harus menggambarkan, tapi dia bener-bener pinter parah. Gue sampai salut banget, kicep banget kan, iya, dan bener. Kita melongo gitu pas dia, oh gitu ya, oh gue pikir bukan kita yang nanya mereka tapi dia yang nanya ke kita, yang kita kayak dosen gitu, bener-bener pinter dah. Kalau kalian tahu, kalian ngeliat dan ngobrol sama dia, udah lo merasa diri lo nggak tahu apa-apa. Iya, apa kita emang nggak tahu apa-apa ya? Tahu apa ya? Tapi emang tahu, dia pinter banget. Ya dia pinter banget deh. Nah, itulah. Jadi lah, itu gue nggak bisa remehin tingkat pendidikan. Bener, Detroit. Don't judge book like by a cover. Yes. Ya, yeah, like apa nih? Gue kasih quote apa nih? Kita kita ambil itu udah selesai. Boom. Dan kita nggak tahu apa-apa. Hopeless, yeah, sampai nangis gue sumpah, nggak tahu yang lain pada mulai kita udah pada kita belum dapat apa-apa, kita sama sekali nggak ada apa-apa, dan kita konsul sama Pak Freddy, kata dia ya udah ganti aja, yaudah. Daripada susah mending ganti aja, ambil resiko yang lain, akhirnya kita hopeless. Pada malam hari kita dapat iya, kita dapat inspirasi dari kitabisa.com iya, web. Akhirnya kita dapat kasus lagi di Bogor. Aduh, banyak amat sih cerita kita ini ya. Komplikated banget. Di Bogor itu ada seorang kayak OB gitu, nggak kayak OB, jadi dia mantan OB gitu. Mantan OB ini dia punya tekad buat bikin sekolah. Kita dapat kabar dari mana sih? Twitter. Kita baru cek Twitter, ternyata itu belum selesai masalahnya. Ada sesi lain. Rembang yang pertama kali. Coba kita udah mulai syuting, terus dapat kasus gitu. Udah mau selesai lagi syutingnya. Nah, kita tuh sebenarnya dalam hati kita, dalam hati nurani kita, kelompok kita itu tuh pengen ngambil Rembang. Yeah. Belum bisa move on ceritanya. Makanya kita masih kepoin si Rembang ini dan ternyata belum selesai. Iya. Kita mutusin lah malam-malam nih. Kita berunding berlima. Harusnya kita selesai syuting tuh hari Minggu, tapi kita akhirnya memutuskan untuk hari Jumat, Sabtunya harus balik.